Allahu Akbar, sada la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Udah terasa lagi ini guncangan dua kali. Gede banget. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Jam berapa ini? Gede banget barusan. Tuh jam 1.45 sama jam 1.46 beda 1 menit. Ya Allah. Satu lagi nih Cianjur. Aduh. Kemana Siun aing? Ke bejaan warga nu sarare. Hek. Oke, kita ngungsi aja. Nggak geber. Jam 1.45, 46, beda 1 menit. Mau masuk, masuk bisa Pak. Nah, kita cek warga di pengungsian. Bener. Tapi kita ngecek di sini mah ada aman, makanya kita cari aman. Jadi mah loteng teh geus ngagubrag. Biar nggak geber deh. Sian uing. Mending keneh di dia deh si duru. Jam berapa barusan kerasa? Cing, warga aku maha iya. Biar ke mana biar di dia. Sarua udang tenggelam istimewa. Gubrag 2.1 ke ngomong HP teh. Ah lo gede lain 2.1 gitu. Gede. Anu pertama na ka rasa lah 2.1 langsung jebret nu pas lompat ka dieu ka karek we. Ah lo we teh 2.1 mah lo. 2 kali mang gempan oge. Heeh 2 kali we engke ka hudang kenteh nu pertama. Ayo nu pertama 2.1. Asli sumpah. Asli 4.1 nu pas anak ka dieu. Heeh. Urang mah geus di luar untung na teh we. Nu ka 2 kali teh keur sare ke ka rasa. Ah geus aya na mah ngopi deui di dieu. Sieun aing mah di imah. Hadiah atau dia dia baiklah kalau kita tuh baru juga trauma kemarin teh trauma tuh belum hilang ya ngegeber gitu dia digebrekin deh 2 kali ya abang ke mana bang ke di rumah deh ke di rumah sare ya kau udang kena kan 2 kali kan pertama 2 kali ini kan pertama gitu kerasa yang pertama aja. Saya udah kerasa tadi di soalnya kan di tingkat 2 jadi di loteng tadi loteng nate anu geus hancur teh matak siun bete pertama teh ngageber langsung asup ke Masjid Haji Makmun Mukmin kadenya lu geber oh lompat ke lapang aman keneh di lapang Perawatasari tapi nih tuh di tenda ayah warga nu di imah-imah tuh kalau luar tuh power kena kalau luar we. Minimal di lapang Perawatasari lebih aman kan ya di sini ya. Yuk itu aja. Kudu loba istighfar. Kudu tobat. Ya bener pak. Oh ya Allah. Kopi deui we bah. Kudu loba istighfar bah. Awas. Mana gelasnya euy. Nah. Sok ngareureuwat wae euy. Kabuh gelasna urut teh ieu. Riang bayang lu itu ada semua meren ayo ting neang naon buru-buru balik ke imah kolot pak kolot balik ke imah oh nah itu bukan kelabur ayo ayo mah aman keneh di dia ngopi lah nama di dia
ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah dua hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan. Tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi